pimpinan beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, tepatnya pada Rabu 15 Februari 2023 kemarin. Kegiatan bimbingan teknis bersama dengan GAMA Multi Universitas Gadjah Mada ini berlangsung selama 2 hari terhitung dari tanggal 15 sampai 16 Februari 2023 di Royal Darmo Hotel Yogyakarta. Kegiatan BIMTEK ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kapuas Ardiansyah, didampingi 2 wakil Ketua DPRD Kapuas, Yohanes dan Evan Rahman Saputra. Ketua DPRD Kapuas Ardiansyah mengatakan, BIMTEK ini dimaksudkan sebagai bentuk pengayaan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetisi legislator. Ardiansyah pun menambahkan, kegiatan bimbingan teknis ini dapat menambah wawasan anggota DPRD agar proses pengawasan, penganggaran, dan penetapan keputusan peraturan klausulnya tetap pada ketentuan yang telah diatur. Ardiansyah berharap, para legislator Kapuas dapat mengikuti sesi per sesi kegiatan bimbingan teknis ini dengan serius namun santai. Minta kepada rekan-rekan semua yang hadir untuk bisa mengikuti sesi demi sesi bimbingan ini dengan serius tapi santai supaya ini bisa jadi bekal kita. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.